kemarin dari ya sekitar bulan Februari kah? Nih. 20 kilo. 20 kilo ya. Satu pohon ya. Iya, alhamdulillah. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngopi tanam anggur, salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Oke, video kali ini kita akan panen anggur Jupiter milik Om Fatur Rohim ya. Oke, beliau di belakang itu. Oke, langsung aja. Oke, Om Fatur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya, ini kita akan panen anggur Jupiter ya. Oke, Om Fatur ini panen ke berapa? Panen yang ketiga lah, ketiga ya. Kita kira dapat berapa kilo? Kalau dari yang pertama kemarin dari ya sekitar bulan Februari kah? Nih. Kurang lebih 20 kilo. 20 kilo ya. Satu pohon ya. Iya, alhamdulillah. Oh. Ya, ini jadi dari nanam ini bisa menghasilkan ya, dari buahnya bisa dijual lah. Iya. Kalau ada temannya mau itu. Apalagi fresh nih, enggak ada pengawetnya. Langsung aja kita eksekusi. Gimana nih? Ini ya, di teras aja loh teman-teman. Nah itu polanya memang nggak terlalu gede ya kalau Jupiter. Ini yang di ujung teras. Agak hitam lah. Merah mau hitam ya. Nah ini anehnya, ntar kita bandingkan sama yang kena apa, kena naungan ya, warnanya kurang merah, cuman kita tes tadi udah manis juga teman-teman. Nah, warnanya ini kurang menawan. Yang ini merah, cuman kalau rasa manisnya ini deh yang ini. Kondisi berbuah seperti ini masih dilakukan pemupukan nggak? Pemupukan masih seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Pakai pupuk KCL sama SOP mas. Kayak pak. Alhamdulillah manis. Udah manis ya. Nah. Ini dikira orang bukan Jupiter ini kalau nggak merah kayaknya. Kayak tran. Iya. Kayak tran nih. Semburat dia warna. Tapi ini Jupiter teman. Cuman tran tuh ada yang hijau tergantungnya. Ya tran itu ada yang hijau, ada yang semburat. Tergantung intensitas matahari. Tergantung cahaya juga ya. Kemarin ada yang satu dumpul hampir setengah kilo. Bah, super berarti. Ngalah-ngalah tran ya, tran memang ada kemarin. Oh, timbang dulu kah ini? Kayaknya belum ini. Belum lah. Coba lagi. Ya. Saking banyaknya kita bingung nih mau petik yang mana. Nah, nih kita sortir. Coba rasanya. Oke. Manis. Manis. Oh ini pesan bisa ya teman-teman ya, langsung ini terbatas, ini sudah dipanen nggak bareng ya, jadi sisa-sisa ini kalau sudah booking bisa diusahakan. Nah ini ada jaring juga, untuk apa ini Om? Kelelawar. Kelelawar ya. Sama Mas Anip kemarin ya aku cek aja sendiri. Punya manis. Kalau kurang matang takutnya kan asam-asam. Nah. Kita coba timbang dulu ya. Ya, langsung kita taruh. Ya. Oke, timbang ya. Satu tompol, dua tompol, tiga tompol, 330. 4459. 5 600 gram. Berapa itu? 6 ya. 6 tompol. 6 tompol 700. 727. 7 850. 8 96 970. Kurang dikit lagi nih. Dikit lagi. Nah, 9. Nah, udah 1099 gram. 1 kilo lebih ya. 9 dompol kalau Jupiter ya, padahal lumayan nih dompolannya.
Oh ya, untuk Jupiter gimana om, buah perawatan buahnya? Gampang aja mas, Gampang paling ya. seminggu dua kali disemprot-semprot sama apa? Mama lem. Mama lem aja. Enggak rawan kena jamur juga ya? Ini kan ada aku semprot apa pestisida, fungisida enggak? Fungisida enggak pakai. Soalnya kan buah panennya nih enggak ada sih, ada bareng itu nah. Oh, nggih. Jadi kada kesemprot. Ini buahnya lebih tahan serangan anu ya, hama. Serangan hama, sama jamur. Wah. Di teras rumah aja menghasilkan, teman. Jadi buat yang mau nanam, langsung tanam aja. Merawat kita sambil jalan, sambil belajar juga. Oh. Oke. Jupiter nih satu aja kekurangannya. Anu mudah lepas dari tangkai buahnya ya kan. Oh, itu kadang anu kering duluan loh. Tapi enggak ya, walaupun hijau tetap lepas. Kan kayak gini kalau sudah kita terlalu sering angkat-angkat gitu nah. Oh, lepas, rawan nempel kan. Berarti kurang ya? Tempelannya. Soalnya ya? Kulitnya tipis. Iya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam pengangguran Tabalong, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.